Dipegang dulu kalungnya ibu, dipegang dulu kalungnya. Oke, yuk dicium tangan mas. Tahan. Yuk ke bapak. Yuk senyum bapak, tahan. Kami persilakan kepada calon rombongan pengantin mempelai pria untuk memasuki ruangan yang kami telah siapkan. Yeah.
dan 5 pembaca teks suci Al-Qur'an, 6 acara yang inti yaitu akad nikah, 7 siraman rohani dan kegiatan doa, dan 9 memberikan selamat kepada kedua mempelai dan langsung dengan lama-lama. Itulah acara serupa yang berikut. Sebelum acara marilah kita membacakan umul Qur'an yaitu surah Al-Fatihah agar acara ini dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya wa idunya bin sholihah wa ila qudratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari pihak calon mempelai pria yang mana pada pagi hari ini yang akan diwakilkan dari Ustaz Capoli, kami bersama. Pada putri Bapak Mama Herman, Bapak Ibu Kerja Mendir,
untuk penyihat putri beliau yaitu Ananda Aulia. Itu adalah yang pertama yang kami bawa. Karena kita ketupat, kalau kemarin saya lupa saya bawa, berarti gagal ya. Ini yang pertama yang saya bawa. Yang kedua adalah dalam kesempatan ini ya, kami membawa beberapa bingkisan hadiah yang kita dapat satu persatu nilai namanya, yang mudah-mudahan ini dapat memberikan kebahagiaan untuk Ananda Aulia beserta keluarga sebagai buah tangan kami untuk dapat memberikan kebahagiaan buat calon pengantin. Yang ketiga adalah mohon izin pada Bapak Mama Sukarman beserta keluarga untuk mengikatkan mereka semua, Ananda Bapak Ahmad Adam dengan Ananda Aulia, untuk dinikahkan agar mereka kelak sama-sama kita doakan kelak mereka menjadi satu pasangan yang dapat melalui tahap rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, keharmonisan, gemah rifah dinawi dengan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan mereka sakinah mawaddah warahmah serta kelak yang kita doakan agar mereka mendapatkan keturunan saleh. Yang keempat adalah matur nuwun kami pada keluarga besar Bapak Musliman. Mungkin dalam menghadap kami ada kekurangan, ada kekhilafan di sana sini, mohon dukungan kita dan yang tadi yang kelima adalah kelak mereka semua menjadi satu jembatan silaturahim di antara kita semua, keluarga Bapak Maman dengan keluarga Bapak Matisuk menjadi keluarga besar kembali, melebarkan tali silaturahim, dan insya Allah dengan silaturahim yang erat, yang kuat, yang besar, yang luas, Allah akan menyebabkan kelesan rezekinya dengan tidak henti-hentinya dan tidak terputus-putus. Itu hanya yang saya sampaikan di dalam masalah ini. Mohon kiranya yang pertama Ananda Muhammad Adam dapat terima di sisi keluarga Bapak Mama Sperman. Yang kedua adalah mohon dapat terima seluruh pertahanan kami, semoga menjadi satu keberkahan bagi kita semua. Demikian yang kita akan sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Bagi lahir dan berkeluar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang mana menyebutkan dari calon besar pria-pria. Dan mari kita lanjutkan yaitu acara sambutan dari atau penerimaan dari calon besar mempelai wanita yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haris. Silakan. Ulama dalam kesempatan yang berbahagia ini, yakni
Ustazah Haja Umi Nuria Sabri, juga yang saya hormati Ustazah Njun Junayah, dan juga yang saya hormati Ustazah Evi. Alhamdulillah banyak hadir guru-guru kita pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan wasilahnya guru-guru besar kita hadir pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama dapat menyaksikan acara akad nikah putra putri kita. Semoga kita kiranya kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati tidak lupa yakni guru kita, guru saya, juga sahabat saya Ustaz Saibul dari guru dari KUA Kecamatan Samsat. Alhamdulillah kita doakan semua guru-guru kita semua senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat panjang umur sehingga dapat membimbing kita semua. Jadi berkat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan kita begitu banyak, memberikan kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah kita akan menghadapi bulan suci Ramadan kurang lebih 9 hari lagi. Kita akan sama-sama masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat panjang umur, sehingga mudah-mudahan kita semua akan sampai pada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, di dalam keadaan sehat walafiat. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kehadiran dengan alamainah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, pada para keluarganya, insyaallah kepada kita selaku umatnya. Tidak banyak kalam yang akan saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Begitu gamblang tadi disampaikan oleh Ustaz Syahroni, perwakilan dari keluarga besar mempelai dunia, yakni pada intinya adalah beliau menyerahkan putranya Muhammad Adam untuk dinikahi. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, terakhir mewakil dari keluarga bapak mama beserta ibu saja mungkin dalam hal ini, alhamdulillah beberapa hari ini kami keluarga besar begitu pusing, begitu mengeluarkan banyak energi mempersiapkan acara pada hari ini. Bagaimana yang batik dibatikin, dirapihin, bapak-bapak dan ibu-ibunya kita rapihin, bahkan pada hari ini pun momennya kita siapkan masjid kita sempat wangi, kita bersihin semua, bahkan guru-guru kita hadirkan di sini. Satu tujuannya adalah mengharapkan kehadiran dari keluarga besar rombongan Bapak Ahmad Dusuk dan Ibu Cucu Kurniasi, yang tentunya yang ini menggambarkan dari Pak Ustaz Syahroni menjabarkan bawahan-bawahannya yang saya lihat di depan mata begitu indah bukan makan, berwarna ragam, kayaknya makanan yang enak-enak semua. Ini kami akan terima dengan senang hati. Namun kalau tidak disertai dengan Muhammad Adam tidak akan ada maknanya. Karena buat kami adalah di sini Muhammad Adam adalah prioritas kami untuk kami sambut, karena akan kita nikahkan. Begitu luar biasa kami keluarkan energi acara pada pagi hari ini untuk bagaimana saya akan nikahkan nanti anak kami Aulia dengan Muhammad Adam. Luar biasa Muhammad Adam dengan gagahnya pada pagi hari ini. Kalau saya lihat di sini benar-benar anak Aulia memilih Muhammad Adam. Kata anak Aulia tadi, beliau bisik-bisik, calon suami saya itu mirip-mirip dengan artis yang lagi viral sekarang. Kayak Aldi Baran. Aldi Baran ya? Ya kayak Aldi Baran. Luar biasa, Neng Aulia tidak salah memilih. Yang terpenting adalah buat kami ini. Bagaimana gamblang tadi Ustaz Syahroni menyatakan, setelah kami akad nikah, agar kiranya Muhammad Yusuf jadilah imam yang terbaik untuk Neng Aulia. Bimbing Neng Aulia di dalam ibadahnya, bimbing Neng Aulia di dalam rumah tangganya. Akhirnya kami mewakili dari diri Bapak Mama dan beserta Ibu sekalian mungkin dalam hal ini kepada Bapak Ahmad Yusuf beserta Ibu Cucu Kurniasi. Yuk, mari sama-sama Bapak, Ibu, kita bimbing anak-anak kita. Setelah akad nikah ini, kita bimbing untuk kiranya anak-anak kita menjadi anak-anak yang diharapkan oleh kita semua, keluarga yang sakit.
sakinah, mawaddah, warahmah. Juga insya Allah mudah-mudahan Allah karuniakan anak-anak yang soleh dan solehah, cucu-cucu kita semua, cucu-cucu yang dapat membanggakan keluarga besar kita. Akhirnya kami dalam hal ini mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bagi seluruh keluarga Ahmad Yusuf beserta ibu, cucu, kurniasi beserta keluarga dapat hadir tempat kami di sini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Dan kami akhirnya kami atas nama keluarga besar Maman, Bapak Maman dan Ibu Sajahuddin, kami akhiri. Allahumma bikla apabil baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Sekretaris bagaimana beliau mewakili dari calon besar Matahari Wanita atas perkembangannya. Akhirnya kami juga melihat kepada acara yaitu simbolis penyerahan secara simbolis dari kedua calon besar Mempelai Wanita dan Mempelai Pria. Kami persilakan kepada Ibu Jujur Kurniasi dan Ibu Seranti. Ya salaman ibu, salaman, tahan di sini ibu. Oh,
ajma'in wa nafa'ana bihim fit tarayim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul hamidul karim. Wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat para alim ulama, para asatidah, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan penyesepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang alhamdulillah berkumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini juga dibarengi dengan berkumpulnya para alim ulama. Yang tanya guru kita bersama Al-Muqarramah Muqarram Kiyadi Mustaul Falah dan juga Ustazah Mahjah Mahjah dan para asatidah lainnya yang sudah saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami serta cinta saya. Mata Allah fitri hayati mohon Nabi Allah. Yang saya hormati Bapak Ahmad Yusuf dengan Ibu Yudi Kurniasi dan keluarga besar dari calon mempelai pria. Yang saya hormati Pak Mamat Suparman dengan Ustazah Muhammadin Martini dan keluarga besar dari calon mempelai wanita. Yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, yang akan sama-sama kita saksikan akad nikah keduanya, saudara Muhammad Adam dengan Aulia Amalia Tunggu, serta bapak ibu sekalian berbahagia dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Puja dan puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Taala yang telah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Kemudian mensyariatkan yang namanya pernikahan demi menjaga keturunan sekaligus memperkuat hubungan keluarga. Lalu masalah serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya sekalian serta seluruh umat yang sampai akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita semua dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-Nya yang mendapatkan syafaat Nabi di akhir zaman. Serta mudah-mudahan pula dikumpulnya kita pada kesempatan pagi hari ini menjadi wasilah dikumpulkan juga kita nanti dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tadi MC sudah mengajak kita membuka acara dengan membaca pengumuman surat Al-Fatihah, kali ini saya kembali mengajak para hadirin sekalian untuk kembali membacakan pengumuman surat Al-Fatihah. Kali ini dengan fadilah surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah tangga kedua calon mempelai dijadikan nanti rumah tangga yang sakinah, berlandaskan mawaddah dan rahmah, diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dikaruniai keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua dan keluarga besar kita, sehingga Allah melindungi diri kita semua dari ancaman penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengakhiri pandemi virus corona di Indonesia sehingga tidak lagi ada kasus yang bertambah baik yang positif maupun yang negatif. Ala Nabi Yuniyah wa Likulinia Zerbarakat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatiha. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 21 Syaban tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 April 2021, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlis yang sangat mulia ini semata-mata bermaksud untuk menjalankan satu syariat Allah, melaksanakan salah satu sunnahnya Rasulullah dengan satu tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah antara Muhammad Adam dengan Aulia Amalia Tunida melalui jalan pernikahan. Di dalam Islam pernikahan bukan hal yang main-main. Di dalam Islam
kalimat yang singkat di surat An-Nisa surat yang keempat ayat 21. Di akhir ayat tersebut Allah hiaskan pernikahan dengan kalimat minta dan berdoa, ikatan yang sangat kuat. Kalau kita ibaratkan apabila kita mengikat sesuatu dengan sebuah tali secara kuat, tentu tidak akan mudah bagi kita untuk melepaskan. Hal itu pula yang akan kita laksanakan pada kesempatan bagi ini. Kita akan ikat kedua telapak tangan dengan ikatan yang sangat kuat, yaitu ikatan tali pernikahan dengan harapan tidak ada satupun di antara kita yang bisa melepaskan ikatan tersebut dari keduanya sampai keduanya masuk ke dalam surga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata pernikahan dalam Islam adalah ibaratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pernikahan dalam Islam akan menjadi sah di mata Allah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Alhamdulillah, menurut berkas yang masuk kepada kami di kantor pusat agama Kecamatan Sawah Besar, kedua jalan mempelai telah memenuhi syarat. Tidak ada halangan dari tujuan untuk melangsungkan akad pernikahan. Ada pun rukun nikah sebagaimana kita ketahui bersama ada lima. Yang pertama itu jalan suami dalam hal ini Muhammad Adam bin Ahmad Yusuf. Yang kedua itu dalam istri dalam hal ini Aulia Maria Nida binti Maman Sutarman. Yang ketiga adalah wali nikah, yaitu orang yang diberikan hak kewalian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan kedua calon mempelai. Dan menurut pemeriksaan kami, yang berhak menjadi wali nikah pada kesempatan kami hari ini adalah ayah kandung dari Aulia Maria Nida yang terhormat Bapak Maman Sutarman. Yang keempat dari pernikahan adalah saksi-saksi, yaitu orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, mengetahui adanya akad pernikahan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi secara syariat, kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjadi saksi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadinya pernikahan antara kedua calon mempelai. Namun karena urusan administrasi pemerintahan, kami hanya mencatat dua orang saksi. Yang pertama yang terhormat Bapak Haji Muhtasar, yang kedua yang terhormat Bapak Mufti. Yang terakhir yang kelima dari rukun nikah adalah hijab dan qabul. Hijab adalah kalimat penyerahan dari wali nikah yang disambut dengan qabul kalimat penerimaan dari calon suami. Kalau kedua rukun nikah ini telah terpenuhi, maka kedua calon mempelai telah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri. Bapak ibu sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan menyaksikan hidup pernikahan antara Muhammad Adam dengan Aulia Maria Nida. Namun sebelumnya, mari kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau menikahkan istri beliau dengan putri-putri para sahabat, beliau selalu mendahului akad nikah dengan pembacaan khutbah beliau. Maka pada kesempatan yang mulia ini, mengambil berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta mengiringi dan mengantarkan kedua calon mempelai menuju gerbang rumah tangga yang sakinah, saya akan membacakan khutbah beliau. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min Thank you.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dengan baik menurut ajaran syariat Islam. Jakarta, 4 April 2021. Suami Muhammad Adam. Sejenak kita memohonkan berdoa kepada Allah.
mudah-mudahan setelah aku nikah ini Ananda Adab dan Ananda Aulia, Allah jadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung aja Ananda Adab dan Ananda Aulia, Ustaz sampaikan, persiapkan Anda akan memasuki akad nikah. Udah beres adalah nikahnya, berarti Anda berdua sudah menjadi suami istri. Ustaz cukup memberikan pelajaran adalah untuk persiapan masuk rumah tangga dari bulan Rajab. Kemarin ada bulan Rajab, beres Rajab datang bulan Sya'ban, beres Sya'ban datang bulan Ramadan. Ini di bulan Rajab aja ya. Di bulan Rajab kita terapkan untuk rumah tangga supaya Anda menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, cukup ambil aja. Di bulan Rajab, ketika junjungan kita usia 50 tahun, beliau adalah istrinya wafat. Setelah wafat istrinya, sebulan kemudian paman tercinta wafat. Beliau sabar, akhirnya pindah adalah hijrah ke Habasyi. Begitu hijrah ke Habasyi, ternyata orang Habasyi menolak. Beliau galau luar biasa. Nah, ini contoh. Sama seperti Adam kemarin, sama seperti Aulia kemarin, sebelum ijab kabul nikah, galau keadaan. Mandi-mandi sendiri, tidur-tidur sendiri, makan-makan sendiri. Cuman Rasulullah adalah ikhlas sabar, sehingga adalah oleh Allah Nabi, satu, diisrokan, dua, dimi'raskan, tiga, turun dari mi'rasnya. Ini contoh kehidupan. Kadang-kadang aulia hidup itu lurus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itulah adab rumah tangga. Yang Ustaz rasakan begitu rumah tangga. Kadang-kadang dompet tebel tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu kan. 5, 10 sampai 20 mulai datang. 20 sampai selesai nyusap. Begitu kan namanya. Pak Ustaz, gimana caranya supaya aman? Nabi ketika Isra Mi'raj, ketika Isra berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuman beliau waktu itu lagi istirahat di Hatim. Nah, ini contohnya nih. Apaan Hatim? Hatim adalah nama lain daripada Ka'bah. Jadi boleh disebut Ka'bah, boleh disebut Hatim. Lagi istirahat, datanglah Malaikat Jibril, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Sama Adam, sama Aulia, setelah ijab kabul nikah, bersihkan hatinya. Jangan punya niat macam-macam. Rasulullah mau Isra, enggak dibersihin dulu. Enggak ada niat macam-macam, tapi beliau adalah niat lillahi ta'ala. Dibersihkan oleh Jibril dan Mikail. Akhirnya berangkat. Nah, ini berangkatnya. Ustaz contohin satu lagi. Beliau adalah berangkatnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini adalah berhenti di empat tempat. Ini satu adalah beliau berangkat dari Masjidil Haram. Naik gunung, berhentilah beliau ke Thaibah. Beres Thaibah, beliau berhenti di Madian. Beres di Madian, beliau berhenti. Sekali lagi, ini mohon maaf, kita lanjutkan setelah. Sekali lagi, beda. Satu, istirahat di Thaibah, sholat dua rakaat. Naik di Madian, sholat dua rakaat. Lalu di Gunung Turisina, baru nyampe beliau ke Masjidil Aqsa. Ini contoh buat Adam dan Aulia masuk rumah tangga. Satu, beliau istirahat di Thaibah. Apaan Thaibah? Thaibah adalah yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi Madinah Al-Munawwarah itu boleh disebut dengan nama Yasrib, boleh disebut dengan nama Thaibah. Sekarang namanya adalah Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Sampai Nabi nanya sama Jibril, Jibril kenapa saya harus sholat di sini? Jibril jawab, karena Muhammad, Thaibah ini akan jadi tempat tinggal Anda sampai Anda meninggal di Thaibah.
Ini pelajaran buat Adam dan Hawa. Adam Hawa lagi, Adam dan Aulia. Begitu Anda masuk rumah tangga, yang cakep awali dengan sholat. Kalau Anda ingin tenang, kalau Anda ingin nyaman, Rasul sudah dikasih gambar, Muhammad kau akan tinggal di Thaibah, akan tinggal di Thaibah, sholat dan dua rakaat. Maka Nabi adalah sholat dua rakaat. Alhamdulillah, ternyata benar tinggal beliau di Thaibah. Jadi namanya Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Jadi Adam dan Aulia kalau rumah tangganya pingin seperti Madinah Al-Munawwarah, jangan lupa sholatnya rapihkan. Cuma lu saya kelihatan ini ada wajahnya wajah sholat tahajud itu ya. Amin dong, amin aja, amin. Udah udah, ini Aulia wajah ayah ya Aulia ya. Buhanya kencengin dong, tekan buhanya ntar ya. Tenang rumah tangga. Nih Rasul nih berhenti di Thaibah di sini. Beliau tinggal sampai wafat jadi Madinah Al-Munawwarah. Kayak Jakarta, Batavia. Namanya mohon maaf, sekarang kan jadi Jakarta. Ini juga mohon maaf, Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Madinah Al-Munawwarah bisa diraih? Jawabannya adalah karena Anda ada diawali dengan sholat yang tadi. Rajinin ah sholatnya. Kencengin ya, pakai kain sarungnya ya. Kencengin pakai ukurannya. Aman kalau kenceng di sini. Beres dari Thaibah, naik yang kedua. Nah, ini mulai. Beliau istirahatlah di mana? Namanya di Madian. Madian apaan? Madian adalah tempat tinggalnya Nabiullah Musa alaihissalam. Awas. Cuma Nabi Musa dulu punya musuh. Cuma namanya Fir'aun. Fir'aun itu adalah asalnya pemimpin yang adil. Adil Fir'aun itu. Sayang banget, cuman satu saat Fir'aun mimpi. Apa mimpinya? Mimpi terjadi kebakaran yang luar biasa. Akhirnya dikumpulkan adalah mohon maaf paranormalnya. Saya tadi malam mimpi kebakaran, ini apa yang terjadi? Jawabannya, ini akan terjadi kehancuran kerajaan Anda. Anda harus segera membuat keputusan. Akhirnya Fir'aun bikin keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya bila mana ada bayi laki-laki lahir harus dibunuh. Duh, makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka percaya sama mimpi. Jangan suka berlebihan kalau ngertiin mimpi. Enggak ada yang bisa ngertiin mimpi, cuman dua. Yang bisa nakwil mimpi cuman dua orang. Satu adalah Nabi Yusuf. Dua Nabi Yakub, dua orang. Selain yang dua ini hanya timpuk-timpukan saja. Makanya ntar Aulia ya, jangan dipercaya. Mimpi gigi bawah copot, mamahnya meninggal. Bukan, enggak. Mimpi gigi atas copot, bapaknya meninggal. Enggak begitu. Biasanya mau mata kedutan nangis. Bibir goyang-goyang, tawel. Pusat paling semangat kalau gatel tangan kiri. Garuk dapat duit katanya. Ah itu mah hanya timpuk-timpukan. Fir'aun salah arti. Akhirnya membuat putusan yang macam-macam. Ini contoh Fir'aun ngadepin Musa ngadepin adalah Fir'aun. Artinya adalah setelah adalah mohon maaf Aulia sama Adam ini udah nikah, pasti tantangan pasti ada. Kenapa? Karena dua hati, dua hati harus disatukan. Boro-boronya twin dua hati antara mulut sama hati juga kadang-kadang kita udah gak satu jalan. Contoh lagi sholat, ibu-ibu sholat, bapak-bapak sholat, Allahu Akbar, mulut Allahu Akbar. Kadang-kadang hati takut sama vaksin kan pak, takut divaksin, aduh divaksin. Makanya mohon maaf, Adam siapkan, ini tantangan rumah tangga. Cuman sehebat Rasulullah dicontohkan oleh Jibril. Ketika nyampe di Madian, beliau sholat dua rakaat. Artinya ketika Adam punya problem, ketika adalah Aulia punya masalah dalam rumah tangga, aduin dengan sholat. Ingat, seorang Nabi itu diingatkan oleh Allah. Daud, siap bila siapa saja di antara hambaku punya masalah lalu diadukan sama aku, kata Allah, maka aku akan segera membukakan pintu jalan keluar kepadanya. Tapi ingat Daud, siapa orang yang punya masalah
punya problem ngadu bukan selain aku, maka aku akan tutup pengabulan jalan keluarnya. Maka Adam kalau kebetulan lagi sulit ekonominya, aduin sama Allah. Lalu Aulia punya problem di tempat kerjaannya, aduin sama Allah. Ini contoh Allah adalah mengisrokan Nabi istirahat di Madian. Tantangan rumah tangga sangat luar biasa. Makanya orang tua cakep, bahtera rumah tangga seperti lautan. Rumah tangga itu seperti lautan. Ombaknya ada, ketenangan airnya ada, lalu karamnya juga besar. Maka Anda antara nakoda sama navigatornya, ini Adam nakodanya, lalu Aulia navigatornya, cukup jawabannya, awali dengan sholat kalau punya masalah. Nggak usah ngadu kemana-mana, aduin sama Allah, Allah cepat memberikan jalan keluar. Toibah, Madian, beres Madian baru yang ketiga, Gunung Turisina. Apa Gunung Turisina? Gunung Turisina adalah Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara di sini, artinya kalau di sini Anda memasuki rumah tangga baru, awali dengan sholat. Punya problem diawali dengan sholat, pasti Allah akan menjawab. Pasti akan ada jawabannya. Cuman sayang pada saat sekarang ini, orang itu sudah mengikutin akalnya daripada yang punya akalnya. Padahal ada orang sehebat-hebatnya akal, nggak bakal melebihin yang bikin akal. Makanya hikmah adalah bulan Rajab. Ambil alur Anda, masuk rumah tangga tiga, baru nyampelah ke Masjidil Aqsa. Diawali dengan masjid, ditutup juga, diakhir dengan masjid juga. Tak inilah perjalanan yang disebut Isra. Diambil hikmah untuk berumah tangga. Sama, Nabi ini kadang-kadang lurus, naik dan turun. Itulah gambaran rumah tangga. Mudah-mudahan sukses ya rumah tangganya ya. Aulia ya. Sukses rumah tangganya, barokah rumah tangganya. Titip, titip mama masih ada. Titip ayah masih ada. Nabi ya. Titip orang tua masih ada. Berkah, manfaat, hormat dan taklim seorang. Minta doanya. Yang rapih minta doanya. Yang benar minta doanya. Yang khusus minta doanya. Mumpung mamahnya masih ada. Besar, orang tua sudah almarhum. Cuman bisa menghayal doang sekarang. Bapak sudah almarhum. Mumpung Aulia mama, ayahnya masih ada. Mamah masih ada. Manfaatkan, minta doa yang benar. Apalagi mau memasuki bahtera rumah tangga, apalagi mau mengarungi lautan yang begitu panjang. Ingat, rumah tangga bukan 1 tahun 2 tahun, bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu. Dorongan ziyadah doa, ziyadah doa dari orang tua yang paling mantap. Itulah yang saya dapat sampaikan. Kebetulan mohon maaf ada acara juga ya. Adanya sukses ya rumah tangganya. Coba Ustaz ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pesan atau ceramah singkat untuk kedua mempelai, khususnya dari umumnya untuk pengantar-pengantar bapak Bu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh penceramah kita dapat kita mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Namun belum penyerahan hak kepada pada Ahmad Adam untuk mendengarkan.
Lalu